Bak menyesal dengan aksinya menghina Pratama Arhan miskin, Valdi Givari bakal melakukan upaya penebusan dosa. Sebelumnya, pemuda bernama Valdi Givari viral karena menghina pesepak bola berprestasi, Pratama Arhan. Kini Valdi yang merupakan teman Marcella Aprilia, mantan pacar Arhan pun mengungkapkan permintaan maafnya. Seperti diketahui, ucapan Valdi viral dan jadi perbincangan saat siaran langsung bersama Marcella. Setelah viral, Valdi Givari meminta maaf kepada Pratama Arhan dan juga Azizah Salsya. Permintaan maaf itu disampaikan Valdi melalui akun TikTok pribadinya pada Kamis, 5 Oktober 2023. Valdi berharap kejadian yang membuatnya ramai jadi perbincangan ini bisa menjadi pelajaran ke depan. Valdi pun berharap Pratama Arhan dan Azizah Salsya berkenan memaafkan dirinya. Video permintaan maaf Valdi ini juga diunggah Marcella di Instagram story-nya sebagai bentuk permintaan maaf. Valdi juga berencana bertemu dengan ayah dan ibu Pratama Arhan di Blora untuk meminta maaf secara langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.